Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini masih dalam hunting, teman-teman. Sore ini kita lagi ada di Taman Ekstrim Park BSD. So ini masih kita kurang dua atau tiga lokasi lagi. Nah, ini dia ada panjat tebing dan tamannya di sebelah sana. So untuk lebih lanjut lagi terbang di sini, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Yuk langsung kita menuju ke screen recorder. Take off. Oke guys, kita akan take off. The home point kita has sudah ada di Ekstrim Park. Please check it on the map. Saya mau ngambil ke sebelah sananya ya. Oke, yuk cus. Anginnya masih kencang, teman-teman. Parah cuy, anginnya cuy. Nah, drone-nya enggak bisa jalan. Oke, saya ngambil sebelah sananya dulu, menjauh untuk ngambil view-nya. Ada tower sebelah sana, hati-hati bisa lihat dari sini. Saya nggak melihat layar dari drone, tapi saya melihat langsung. Oke, langsung kita belokkan sini. Mana ya kawasannya ya? Waduh, angin udah mulai bertiup tuh. Wah, parah anginnya nih. Kalau main layangan, enak manggil angin. Ini mah, terbangin drone. Oh, nggak jalan drone saya. Too strong interference. Oke lah, yuk jalan yuk, sini yuk. Tapi masih bisa mundur lagi tuh. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kira cus, jalan. Yo, si jagur jalan. Oh, pengen enak tuh. Cuman sayang, coba bisa dilipet-lipet, wah. Oke, di depan ada gabus-gabus nih ya. Kita akan tengokkan drone ke bawah. Turunkan gimbal, pelankan arah depannya. Kita akan menurun gini. Sambil puter-puter. Kurang enak, kurang enak. Kita kembali mundur segini doang. Nanti biarin buat intronya aja sekarang ini untuk isinya. Oke, 1, 2, 3, cus. Pelanin depan, turunkan gimbal, kurangi exposure, kurangi depan, turunkan gimbal. Aduh, gimbalnya kecepatan, gagal lagi. Ya beginilah, sewa drone banyak baterai ya seperti ini. Karena gak satu tik berhasil, gak satu tik berhasil. Ini ngedem banget kayak orang mau ambeien. Gagal, gagal teman-teman, gagal, gagal, gagal. Oke, yuk coba dulu. Ya. Yeah. Turunkan gimbal, pelanin, kita arahkan ke tamannya, pelanin depannya. Oke, kita dapat. Cukup. Turunkan gimbal. Di sana nggak ada gedung, aman. Iya. Kartu sakti tuh. Nah, memoriku kayaknya bermasalah nih.
uang nih. Bentar. Saya mengecek memori dulu, teman-teman. Memori jelek sih. Bentar lagi korup. Oke, hajar terus. Kelihatan drone-nya masih aman. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Kita akan foto ambil rule of third-nya di mana ya? Rule of third-nya sini nih. Oke. Oke, persilangan itu 1, 2, 3. Kurang enak. Nah, dipas nih after ini. Garis ketemu garis. 1, 2, 3. Cus. Oke, yuk kita turun. Selesai jagur, pulang. Gak usah terlalu lama di sini. Baterai remote tinggal 41%. Ada panjat tebing juga, asoy. Bentar, shoot sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Mundur. Oke, jagur pulang. Jagur pulang, Gur. Oh, bentar. Sut pamungkas, Gur. Mantap, Gur. Dapat, Gur, sinematiknya, Gur.
Oke, mau POI bentar. Cakep, Beb. Ada banyak opsi pilihan, Beb. Turunin gimbal, Beb. Turunin gimbal, Beb. Terpusat, Beb. Oke, cuy. Dah, stop. Akhirnya 25%. So, kita akan mengakhiri vlog kita kali ini. Turunnya pun juga jangan langsung vertikal. Wow, panas. Nah, kalau angin kencang begini ada trik, teman-teman. Jadi silakan jalan lurus atau mundur. Kalian sambil turunin atau naikin drone-nya, jadi biar dia bisa melawan turbulen. Dan Jagur, turunlah, Gur. Habislah baterai mama kau ini. Nah, oke, gimana teman-teman untuk hunting kali ini? Cukup perlu diwaspadai, di sana ada gedung tapi aman, masih sangat jauh tapi waspada saja. Sana juga ada gedung, situ ada tower kayak extendernya HT ya, kurang lebih ya. Enggak tahu lah apa tuh HT kayaknya pasti. Ya ada ini, ada panjat tebing, jadi hati-hati ya teman-teman kalau mau naik drone-nya ke sini, hati-hati nabrak. Aman, di sebelah sana gedungnya jauh, jadi itu aja dari saya. Tetap ya, kalau mau hunting di daerah developer private begini harus pakai izin. Izinnya urus ke security atau izin seperti ini kita, karena bawa ini. Nah ya, kartu izin, jadi aman. Mau ditanya tadi spot kita ditanya, aman. Oke, dari itu dulu teman-teman. Semoga vlog kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Habis ini kita langsung ke The Breeze. Oke, bye.